Indonesia. Bercanda. Dan sekarang saatnya kita melanjutkan berpacu dalam emosi. Baik. Jawabannya adalah tidak mungkin. Nyanyikan lagi. Berpacu dalam emosi yang tadi. Bila aku bertanya pada bintang-bintang, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, jawaban. Ya. Pak, ini soalnya mempermasalahkan syair lagunya, Pak. Itu kan ungkapan aja, Pak. Iya, saya makanya saya tanyakan jawabannya, Pak. Enggak mungkin. Ini kan coba Anda mental. Tanya sama Aril sendiri. Pasti enggak mungkin juga dia tanya sama bintang. Aduh, itu kan cuma kiasan, Pak. Ibarat tanyalah pada rumput yang bergoyang. Nah, kalau bulan bisa ngomong itu kiasan. Makanya, kiasan syair. Makanya dijawab mungkin enggak, kan enggak mungkin toh. Ya mungkin aja kalau bintangnya hilang. Itu kan mungkin, Kak. Terus pertanyaannya tadi? Ya ada kan sudah pasti ya, tahu judul lagunya. Mungkin bila aku bertanya. Apa jawabannya? Tidak mungkin. Gimana kan? Iya sih. Kurang teliti. Kasih semangat lagi dong. Yang ketiga, berpacu dalam emosi. Udah habis. Baru tanyaannya. MG. Siapa tuh MG? Michael. Perhatikan ya. Jackson. Tolong sebutkan. Penyanyi dan judul lagu yang dibawakan oleh Seven Harmony. Yang pelan-pelan, Bapak jangan. Sebutkan penyanyi dan judul lagu yang dibawakan oleh Seven Harmony barusan. Pak, Michael Jackson, Beat It. Beat It apa Beat It? Beat It. Saya tahu maksudnya penyanyinya Michael Jackson. Yeah. Judul lagunya Beat It. Beat It. Salah. Ngomong apa? Tima, silakan. Pak, nggak mungkin Pak penyanyi sama judul lagu dibawa-bawa. Berarti jawabannya nggak mungkin. Tidak mungkin. Tidak bisa dibawa. Apa? Siapa penyanyi dan judul lagu yang dibawakan oleh Seven Harmony? Berapa? Nggak usah dibawa-bawa penyanyi sama judul lagu. Jadi jawabannya? Tidak mungkin. Iya, salah. Salah. Pertanyaannya tadi kan sebutkan penyanyi dan judul lagu yang dibawakan oleh Seven Harmony barusan. Banyak. Jawabannya ya, penyanyi dan judul lagu yang dibawakan oleh Seven Harmony barusan. Maksudnya? Yeah. Kan saya minta sebutkan. Penyanyi dan judul lagu yang dibawakan oleh Seven Harmony barusan. Maaf ya saya nonton nih. Ya. Saya jadi gatal pengen ngomong, Pak. Itu bukan pertanyaan, itu suruh ngulang, Pak. Lah kalau disuruh ngulang aja Anda nggak bisa apalagi jawab pertanyaan. Iya. Baik. Sebutkan rumus Pitagoras. Terus begitu jawabnya, Pak. Ini memang seperti itu. Sebutkan penyanyi dan judul lagu yang dibawakan oleh Seven Harmony barusan. Penyanyi dan judul lagu yang dibawakan Seven Harmony barusan. Beres. Gampang kan? Ayo lagi. Oke. Lagu berikutnya. Terus Yon. Nah, kalau ini kita akan menyaksikan bersama-sama. Lihat tayangan di layar. Oh, ini gajah. Tulus. Gajah nih. Tulus. Gajah. Ada gambar gajah. Nah, ini Tulus nih. Tulus gajah. Pasti tahu dong video klip ini. Tulus gajah daun. Gajah. Tulus daun gajah. Laba-laba. Laba-laba. Oke, laba-laba. Anak kecil dorong gajah, ditendang. Ledekin. Nah, baik. Oke. Okay. Itu adalah sebuah video klip. Ya. Dari salah satu lagu Tulus. Judulnya? Gajah. Bukan itu pertanyaannya. Iya, tahu ya. Pasti. Pertanyaannya khususnya peserta. Kau nyanyikan yang di video klip tadi. Apa? Nyanyikan yang di video klip tadi. Suara gajah nggak ada. Ya memang di mute. Anda harus bisa menyanyikan. Makanya tahu nggak liriknya? Anda tahu nggak? Kalau tahu jawab. Kalau nggak ya. Timbe. Enggak. Nyanyikan yang di video klip tadi? Enggak, tadi itu cuma gajah, orang berdiri-berdiri, enggak. Salah. Iya kan maksudnya ngerti kan aku jawabnya itu. Dia maksudnya dia nyanyikan di video klip tadi?
Ya nyanyi, cuma gak ada suaranya. Nyanyi kan? Enggak nyanyi itu, Pak. Orang cuma... Apa pertanyaannya, Pak? Pak, gak bisa nyanyi, mikir, Pak. Saya, Pak, pusing. Nyanyikan yang di video klip tadi. Ini bukan pertanyaan, tapi nyanyikan yang di video klip tadi. Perintah, kalau ada, Pak. Silakan. Anda kenal? Anda sehat? Anda berdua sehat? Oh, ini tuh tulus lewat di pantai. Ada gajah laba-laba. Kita lihat video klip itu. Nyanyikan apa? Dan jawabannya adalah setelah yang satu ini. Saya melihat tulus berjalan di tepi pantai.